kepada bapa, ambil apa yang boleh dulu. Saya lagi kemudian kita sedut ke Allah. Special. Special. Ini kalau satu burger RM2.50. Kalau nak bayar lah, kalau nak bayar. Bayar, bayar. Tak mau bayar pun tak apa. Hari ini. Ini daging. Tapi gayang. Pasal 2 8,17,205 ringgit. 800 jumlah kerugian. Jumlah kerugian 817,205 ringgit. 817,205 ringgit. Sebanyak 317 peniaga yang berlaporan polis secara individu. Berapa peniaga? 317 peniaga. 317 peniaga. Buat laporan secara individu terhadap Bersih. Dua. Bersih tiga? Bersih tiga kita tengah kumpul sekarang. Apa ni jumlah yang sekarang yang sudah dapat figure? 200,000 lebih. 200,000 lebih. Ya. Customer tak datang. Kan? Dia rugi, rugi banyak. Siapa nak bertanggungjawab? Dan maka pada hari ini, saya ingatkan kepada semua peniaga seluruh Malaysia, kita benteras habis-habisan Bersih ni. Kalau ada pemimpin yang terlibat dalam Bersih tiga ni, yang bertanding, jangan undi mereka. Itu hukuman yang kedua. Yang pertama kita minta tuntutan. Yang kedua kita hukum dia, jangan bagi dia bertanding mana-mana. Kalau dia tak, maksudnya dia bertanding, jangan undi. Itu saja. Kita nak minta semua peniaga-peniaga di peringkat akomodi di bawah tu. Yang peniaga kecil-kecil yang duduk meniaga, ada yang buat laporan polis rugi RM50. Bagi dia lah RM50, berapa besar lah. Mereka Bersih ni, dia lah nak ambil negara ni. Yang orang yang bawah tu tak boleh jaga, macam mana nak jadi pemimpin? Betul tak? Macam mana nak jadi pemimpin? Ya, satu lagi soalan. Selepas ini mungkin ada lagi peniaga-peniaga. Kita akan meniaga sini satu lorong ni. Dalam tempoh 2 minggu ni kita tak ada jawapan. Macam mana nak selesai isu dari segi pampasan ni? Kita meniaga panjang lorong ni, kita akan meniaga. Anggaran tu berapa ramai nak panggil datang ke sini. Kita cari orang yang betul-betul yang mengalami kerugian. Orang tu yang kita akan panggil datang sini. Paling besar tu kerugian mungkin ada yang rugi 2,000, ada 1,000, ada RM100, ada 300, 500. Mungkin yang akhir sekali harapan lepas tindakan simbolik kepada mungkin apa lagi selepas tindakan daripada EFAS. Kita minta buat masa sekarang, kita minta kerajaan pusat yang memperumah Perdana Menteri, kita minta rebate untuk 3 hari 27, 28, 29 ni. Rebate dari segi api, air, dari segi sewa. Sikit lagi untuk kita berapa kurangkan beban peniaga-peniaga kecil. Itu yang kita minta. Terima kasih banyak. 10, kalau lebih ni 240. 240 ya? 240. Clear. Tapi tak jual bang. Tak jual lah bang. Kita datang nak pergi makan free. Ambil kan katanya bersyukur lah buat gori depan rumah dia kan? Ya. Tak payah dia buat gori.